ini atau BITEK ini, jaringan kita atau jaringan petani juga akan semakin luas. Jadi tidak hanya, saya kira tidak hanya aksi chopper atau ini cuma sebagai awal saja. Mungkin kedepannya mungkin banyak teknologi yang bisa kita kerjasamakan untuk bisa dikembangkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mewakili dari SMK Kristen Medan Klaten mengucapkan terima kasih kepada BBP Mektan bagian Litbang Pertanian yang telah menjalin kerjasama dengan SMK Kristen Medan dalam pembuatan mesin chopper. Mesin ini akan kita buat dan kita serahkan kepada kelompok tani, terutama untuk pembuatan pupuk organik dan untuk peternak dalam pembuatan pakan ternak. Di sini saya mengikuti BITEK atau pelatihan dari BBP Mektan untuk membuat alat chopper atau alat pencacah rumput multifungsi. Dan kemungkinan diproduksi sangat besar sekali, karena kenapa? Di kampung kami sangat banyak sekali petani maupun peternak yang membutuhkan alat-alat ini untuk membantu mereka dalam pembuatan pupuk kandang maupun untuk pencacahan rumput, karena alat ini sangat multifungsi sekali. Harapan saya dengan adanya diadakan BITEK membuat mesin chopper multifungsi ini dapat menjadi contoh untuk memotivasi kawan-kawan SMK se-Indonesia, khususnya di bidang jurusan teknik permesinan.